Informasi pertama, saudara, puluhan lapak pemulung di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa dini hari ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa menyelamatkan barang berharga. Api berkobar dan membakar puluhan lapak pemulung di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Peristiwa pada Selasa dini hari ini pun membuat warga sekitar panik. Mereka tak bisa menyelamatkan barang berharga. Kobaran api sulit dipadamkan lantaran banyaknya material bangunan yang didominasi bahan kayu. 15 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Bahkan sebagian warga terluka, terkena bara api dan harus mendapat perawatan medis.